Untuk pertama kalinya, varian ekspor kapal perusak tipe 052D buatan China dilaporkan telah dikembangkan untuk memenuhi pasar luar negeri. Halo guys, selamat datang kembali di channel Milenial. China dikabarkan telah mengembangkan variasi kapal perusak tipe 052D untuk kebutuhan ekspor. Perlu diketahui China merupakan negara yang terkenal akan teknologi perkapalan yang canggih, juga pengekspor utama kapal perang jenis fregat dan korvet terutama yang baru-baru ini dijual ke Pakistan dan Aljazair. Meski begitu, penjualan kapal perang jenis perusak belum pernah dilakukan, dan kali ini merupakan sebuah sejarah penting bagaimana China bersedia untuk mengembangkan kapal destroyer khusus ekspor. Destroyer tipe 052D ini merupakan kelas kapal perusak dengan berat 7.500 ton, yang pertama kali digunakan Angkatan Laut China pada tahun 2014. Untuk persenjataannya, tipe 052D mengintegrasikan 64 sel peluncuran vertikal, dan dapat membawa berbagai persenjataan baru termasuk rudal jelajah YJ-100 dengan jangkauan 1000 km, serta tersedia jaringan pertahanan udara yang mumpuni terdiri dari rudal permukaan ke udara dan beberapa sistem senjata jarak dekat terbaru. Tipe 052D juga kompatibel dengan rudal balistik hipersonik yang diluncurkan berbasis kapal, meskipun ini dianggap tidak mungkin ditawarkan untuk ekspor. Selain itu, di belakang kapal ini juga mampu membawa helikopter Z-20 untuk keperluan taktis apabila diperlukan. Dengan menawarkan kapal perusak tipe 052D untuk ekspor, menunjukkan bahwa permintaan langsung Angkatan Laut China untuk kapal tersebut telah terpenuhi. Terlepas dari kelangkaan kesepakatan ekspor kapal perusak dimanapun di dunia, sejumlah negara mungkin telah mempertimbangkan untuk mengakuisisi tipe 052D. Salah satu klien yang paling menonjol adalah Aljazair, bahkan gambar kapal tipe 052D telah dipajang di gedung Kementerian Pertahanannya. Hal ini mengindikasikan Aljazair serius untuk memiliki tipe 052D untuk angkatan lautnya.